warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Hadirin Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah, di malam yang ke-11 ini sudah ada beberapa masjid yang mengalami kemajuan dalam shaf-shaf salat. Semoga kita yang masih ada ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Semoga kita yang masih ada ini Allah Subhanahu wa taala selalu jadikan hati kita ini senantiasa terpaut senang mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami bahwasannya salah satu tanda Allah cinta dengan kita adalah disampaikannya umur kita di bulan suci Ramadan. Kita harus betul-betul sadari bahwa salah satu tanda Allah cinta kepada seorang hamba itu umurnya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Kenapa hadirin jemaah yang mulia? Karena kemungkinan 11 bulan yang telah lalu itu adalah bulan yang penuh dosa bagi kita. Maka satu bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menghapus dosa-dosa itu. Mungkin 11 bulan yang telah lalu kita tidak ada amal kebaikan, tidak ada pahala. Maka kita harus pahami bahwasanya satu bulan ini adalah bulan kita meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum puasa mungkin kita ini malas beribadah, malas salat, malas baca Quran, malas bersedekah, malas zikir. Maka di bulan puasa ini kita paksa. Paksa diri kita. Semoga dengan bersungguh-sungguhnya kita dalam satu bulan ini, maka kita akan meraih hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? La'allakum tattaqun. Yaitu Allah kasih kita ini hadiah takwa. Hadiah yang akan menjadikan kita ini bahagia di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Nah, ini jangan kita anggap remeh. Jangan kita jadikan budaya. Sepaling ramainya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, nah ini sudah akan mulai kurang. Jangan diikuti budaya seperti ini. Bapak Ibu kalau lihat di Timur Tengah sana, semakin habis Ramadan, maka semakin banyak orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan kebahagiaan. Ada satu hadis yang sering kita dengar, lil shaim farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Kemudian wa farhatun, kebahagiaan yang kedua yaitu inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bahagia ketika ada amal-amal agama yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tahukah Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang paling berbahagia? Di antara salah satunya adalah orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Nah, ini jarang kita perhatikan. Yang senantiasa kita perhatikan itu secara umum salat malam, puasa, zikir, baca Quran. Jarang kita menyadari ternyata suatu keuntungan terbesar bagi seorang hamba di bulan suci Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Yang pertama, sudah sering kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man faqara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa.
Jadi kalau kita puasa sendiri pahalanya besar, tapi bagaimana 10 orang yang makan makanan yang kita berikan? Bagaimana 20 orang, ratusan orang? Maka sebanyak orang itu pahalanya kita raih tanpa mengurangi pahala mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak dosa. Kita ini sangat sensitif dengan dosa. Maka salah satunya adalah untuk meraih banyaknya pahala, perbanyak memberi makan di bulan suci Ramadan, terkhusus orang yang berpuasa. Ah Ustaz, saya di masjid jadwalnya cuma 2 kali. Jangan ikut jadwal. Kapan saja. Bisa diam-diam bawa ke masjid tanpa harus tunggu jadwal. Kemudian yang kedua, orang yang memberi makan orang yang berpuasa akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, akan menyebabkan dia terhindar dari siksa api neraka. Ini yang disampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jemaah yang mulia, jangan kita anggap remeh perkara memberi makan orang yang berbuka puasa. Maka sahabat ketika mendengar ini, mereka ingin, bahkan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ada di antara kami yang tidak mampu memberi makan orang berbuka puasa. Maka Nabi sampaikan, meskipun sepotong roti, meskipun seteguk air, meskipun sebutir kurma, bahkan dalam bab sedekah, meskipun cuma sebelah kurma, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang mulia, kita ini adalah manusia biasa, manusia yang banyak dosanya. Maka salah satu penghapus dosa ini adalah memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, hadirin jemaah yang mulia, orang yang sering atau gemar memberi makan orang yang berpuasa, ini dijanjikan surga. Yang menjanjikannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di surga itu, Pak, ada kamar yang tembus pandang. Kalau ada orang di luar tembus ke dalam, orang dari dalam kamar tembus keluar. Maka orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu surga itu untuk siapa? Itu kamar yang disampaikan itu untuk siapa? Maka Nabi sampaikan, salah satunya adalah orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Nah, ini luar biasa. Maka hadirin jemaah yang mulia, tidak perlu mewah, tidak perlu banyak. Semampu kita, sedikit apapun itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, didoakan oleh para malaikat. Bayangkan. Kalau Bapak Ibu sendiri yang berdoa atau kami yang berbicara ini yang berdoa, mungkin bisa diterima atau mungkin bisa ditolak karena dosa kita banyak. Tapi kalau yang mendoakan itu para malaikat, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi suatu ketika berbuka puasa di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Ini diceritakan dalam hadis yang sahih. Maka Ubadah, Sa'ad bin Ubadah ini tidak menyuguhkan makanan yang mewah. Beliau hanya memberikan roti dan minyak kepada Rasulullah. Maka Nabi setelah berbuka, beliau berdoa. Salah satunya adalah malaikat mendoakan rahmat bagi orang yang memberi makan orang yang berbuka. Nah, ini kita didoakan oleh makhluk yang paling suci yang diciptakan dari cahaya, itu malaikat. Banyak sekali keuntungan orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian hadirin jemaah yang mulia, yang terakhir yaitu kita dinilai sebagai sedekah. Selain kita mendapatkan pahala, dihapuskan dosa-dosanya, didoakan para malaikat, kita juga mendapatkan pahala, pahala sedekah. Sudah mungkin dibahas di setiap subuh bagaimana pahala sedekah itu adalah pahala yang paling besar. Maka hadirin jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan, nah ini ada kotak amal yang lewat, itu juga sama. Karena di dalam kotak amal ini adalah salah satunya dimanfaatkan untuk bulan suci Ramadan. Ya. Jangan tunggu jadwal. Ya, jangan tunggu jadwal takjil di masjid. Ya, kapanpun itu, bahkan
lebih bagus kalau selama 30 hari dia memberi makan orang yang berbuka puasa. Insyaallah kita akan menjadi hamba yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Mungkin cukup sekian dari kami, ada salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.